memetik daripada sumber portal pertahanan Turki. Turki mengatakan bahawa telah memilih dan meletakkan kepercayaan kepada Malaysia untuk menghasilkan 18 jet tempur Hurjet. Admin terus rasa bersemangat dan berkubar-kubar lepas tahu pasal perkara ni. Yelah, siapa yang tak semangat bila negara tercinta kita Malaysia bakal menghasilkan jet tempur bersama Turki. Perkara ini diumumkan sendiri oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Turkish Aerospace Industries, Prof. Temel Kotil, di mana Turki merancang untuk mengeluarkan jet tempur Hurjet dengan Malaysia. Kotil turut memaklumkan sebanyak 15 buah jet tempur akan dihasilkan di Malaysia dan 3 buah lagi di Turki jika proses tender mereka berjaya. Kami berhasrat untuk meluaskan pengalaman kami di dalam bidang-bidang ini menerusi projek-projek kerjasama dengan Malaysia selain memperkukuhkan industri penerbangan antarabangsa terutamanya di rantau ini, katanya lagi. Duta Turki ke Malaysia, Merve Kabakci pula berkata, Turki mempunyai hubungan politik dan komersial yang kukuh dengan Malaysia dan berusaha untuk mendalamkan lagi hubungan itu menerusi kerjasama baru di dalam bidang pertahanan. Kami mahu menyumbang kepada pembangunan kapasiti Malaysia untuk menghasilkan pesawat seperti itu kerana Malaysia dilihat di antara negara terbaik untuk bekerjasama secara strategik di Asia Pasifik, katanya. Hurjet adalah pesawat advanced jet trainer dan light attack yang terkini dicipta oleh Turki. Pesawat pertama Hurjet juga dijangka siap pada suku akhir 2022 nanti. Sudah 750 projek industri pertahanan Malaysia, Turki yang telah dijalankan. Jika ada yang bertanya ke mana hala 7 pertahanan Malaysia, inilah salah satu daripadanya. Duta Turki ke Malaysia, Dr. Merve Safa Kavakci turut memaklumkan sebanyak 62 projek industri pertahanan masih berjalan di Turki pada 2002. Bagi admin, ianya memang nampak menarik dan tawaran ini sangat bagus untuk dipertimbang. Tetapi, janganlah kita terlalu steam awal kerana semua yang ditawarkan masih di peringkat atas kertas. Sebagai sebuah entiti perniagaan, sudah pasti semua yang ditawarkan di peringkat awal semuanya manis-manis belaka. Tapi harap janganlah ianya berakhir dengan keluhan potong steam je. Jika anda mempunyai pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan channel kecil anak tempatan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.